tinggi oleh desa yang lain. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara kita menguri-uri, ya, menguri-uri apa yang ada di desa kita. Ya, tentunya kita hanya bisa mendoakan kepada Mas Bungkil. Mudah-mudahan Mas Bungkil selalu diberi kesehatan. Ya. Perbedaan harus kita syukuri menjadi sebuah keindahan. Baik, pada malam hari ini merupakan malam pembuka yang dibuka oleh Purwo Kencono, seni janger yang tadi saya sampaikan yang sangat luar biasa, penabuhnya anak-anak muda, membanggakan sekali. Kemudian merupakan sebuah rangkaian dari Serawung Seni seminggu penuh nanti, bahwa kegiatan ini siang malam akan full dan juga akan disiarkan langsung oleh Yudis TV selama 8 hari. Terima kasih Yudis TV bersama dengan anak-anak SMK Muhammadiyah 3 Kecamatan Tegal Blimo yang meliput siang malam. Teman-teman pers yang hadir, terima kasih kehadirannya. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selaku penanggung jawab kegiatan ini, bahwa kepanitiaan ini ditangani oleh lingkungan di wilayah pasar, dibantu oleh Pasopati yang di garda depan adalah pemudanya, Kopas, juga dibantu oleh pemerintahan desa tentunya. Terima kasih Bapak Kepala Desa atas dukungannya dengan Linmasnya.
gini loh buat nih makan ana ing alas Purwo awake dhewe saben dina mung tuber-tuber ora kecukupan tak rewangi aku nyambut gawe rino lan wengi isine mung kurang wae piye tambahne dadi wong lanang ki rasa cerewet pantes sing cerewet ki nek wong wedok aja wong lanang cerewet pira ora cerewet aku ki mung ngejak musyawarah supaya aku karo kowe kecukupan ben padha karo kanca-kanca nanti padha karo iki tak kandhani padha karo de iki simbok kuwi ngiris kok ora tertawase kok de iki yo ora nang toto piye tokone kuwi lek masak simbok de iki ngrajang tawel terus katutak-tokine simbok kowe sampun yo monggo tutup tangkine si mbok kowe ayo elia cepet arjuwet kok arjuwet iki koyo ngene iki pacane mbokmu thank you.
Sok. Kawan mugi-mugi kadosin pagelaran kalenggahan menika sinten jagating budaya menika wonten wirang wirama wirasa wiraganipun jogeng iramanipun tembang wirasanipun nalar budaya ingkang luhur sinten ingkang tuwuh wonten brebuka wonten bumi ojek wetan menika kados dene was punjul ingkang angleluri tilaranipun para leluhur tebahing budaya bangsa menika. Yayi Mas Patih Paudara Ronggolawe Sindoro.